Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur. Saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Saudara, melalui channel ini, saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini, saudara, sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini, kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan membenahi, memperlengkapi saudara, memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar bagaimana menjadi seorang wanita hebat, wanita yang cakap, wanita yang luar biasa. Oleh karena firman Tuhan memproses kehidupan saudara menjadi wanita-wanita hebat. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar dari satu bagian firman Tuhan dan ada beberapa kebenaran tentang wanita hebat yang telah kita belajar dari teks firman Tuhan tersebut, yaitu dari Amsal pasal 31 mulai ayat 1 sampai ayat 31. Di dalam video ini kita akan kembali belajar dari Amsal ini, saudara, bagaimana menjadi wanita hebat, apa saja yang harus dilakukan, dipraktekkan, dihidupi oleh seorang wanita hebat, dan apa yang akan menjadi jaminan Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan wanita-wanita hebat. Puji Tuhan, saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Amsal pasal 31 mulai ayat yang ke-10 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jantera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang.
kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video sebelumnya kita sudah belajar bahwa wanita yang hebat itu adalah wanita yang cakap. Dan wanita yang cakap itu, kita sudah lihat di ayat 12 bahwa dia baik kepada keluarganya. Ayat 13, dia seorang rajin, seorang yang menjadi pekerja keras. Dia juga seorang yang bertanggung jawab. Dia mampu memanajemen rumah tangganya, bahkan pekerja-pekerjanya yang perempuan, dia atur semuanya, dia atur pekerjaan mereka. Dan kemudian dia seorang yang takut akan Tuhan. Dan wanita yang demikian adalah wanita yang diingini, diperebutkan. Dia wanita yang berharga, dia wanita yang dipercayai, bahkan mendapat pujian. Nah, saudara, di dalam video ini, saya ingin kita lanjutkan. Pelajaran apa yang saudara bisa dapat dari teks firman Tuhan ini yang akan memperlengkapi, membenahi, memproses, mempersiapkan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di sini saudara dikatakan bahwa di ayat 30, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Biarlah, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saudara, bagi wanita yang paling penting itu salah satunya adalah kecantikan. Bagi para wanita, kemolekan tubuh jasmani itu adalah satu hal yang sangat penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan yang jauh lebih penting tersebut, maka kecantikan itu dianggap sebagai satu kebohongan. Apa itu, saudara? Takut akan Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan itu adalah wanita yang memiliki sesuatu yang berharga, melebihi kecantikan. Bayangkan, saudara, di zaman ini berapa harga yang berani dibayar oleh para wanita untuk kecantikan, untuk kemolekan. Bahkan orang-orang yang berkecukupan, mereka berani bayar harga untuk memperbaiki bentuk tubuhnya, untuk menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya, untuk memperbaiki bentuk tubuhnya supaya dipandang cantik. Artinya apa? Siap membayar harga untuk kecantikan. Tetapi para wanita hebat harus sadar bahwa ada satu hal yang lebih berharga daripada kecantikan. Ada satu hal yang jauh lebih penting daripada kecantikan, yaitu takut akan Tuhan. Bahkan takut akan Tuhan ini bila dibandingkan dengan kecantikan fisik itu adalah satu kebohongan. Jadi saudara, wanita hebat harus memiliki satu hal yang sangat penting, yaitu takut akan Tuhan. Seorang wanita punya segala sesuatu, tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, segala sesuatu dalam hidupnya adalah kebohongan. Seorang wanita, dia dikenal sebagai wanita yang cantik, wanita yang bijak, wanita yang cerdas dan sebagainya. Jika dia tidak takut akan Tuhan, maka semua label tersebut merupakan kebohongan. Itu sebabnya saat ini, hal pertama yang sangat penting dimiliki oleh para wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini adalah takut akan Tuhan.
hiduplah takut akan Tuhan. Maka saudara akan menjadi wanita-wanita yang hebat di mata Tuhan, yang akan mendapatkan puji-pujian, yang akan mendapatkan upah dari apa yang saudara kerjakan. Karena Tuhan akan memberi imbalan kepada saudara atas setiap yang saudara kerjakan jika saudara takut akan Tuhan. Jadilah wanita hebat yang takut akan Tuhan. Dan wanita hebat berikutnya yang perlu kita lihat di sini, saudara, dikatakan ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang. Lihat saudara, wanita hebat adalah pendorong kesuksesan suami. Wanita hebat adalah alasan dari kesuksesan dan keberhasilan seorang suami. Seberapa banyak wanita yang menjadi penghambat kesuksesan suaminya? Seberapa banyak perempuan yang menjadi penghalang karir suaminya? Ada begitu banyak, saudara. Karena tidak bijaksana, karena egois, karena tidak menjadi wanita yang bijak dan cakap, tidak menjadi wanita yang takut Tuhan, akhirnya keberadaan istri, keberadaan wanita tersebut menjadi penghambat untuk perkembangan karir suaminya, menjadi penghambat untuk kemajuan suaminya. Tetapi wanita yang takut Tuhan, wanita yang hebat, adalah wanita yang menjadi pendorong, menjadi alasan untuk kesuksesan suaminya. Saudara, hari ini, bagaimana dengan saudara wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini? Apakah suami-suami saudara sudah mengalami kesuksesan? Dan adakah saudara yang menjadi alasan dari kesuksesan tersebut? Ataukah saat ini saudara merasa suami saudara gagal-gagal dan gagal lagi? Dan lihat saudara, coba koreksi, coba analisa, jangan-jangan saudaralah yang menjadi penyebab sehingga suami saudara mengalami kegagalan. Karena sikap saudara, karena karakter saudara, karena cara hidup saudara, karena cara saudara memanage ekonomi dan keuangan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Wanita yang hebat adalah wanita yang menjadi alasan untuk kesuksesan para suaminya. Berikutnya lagi, saudara, di ayat 26, di sana dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Wanita hebat adalah wanita yang bisa mengontrol perkataan-perkataannya dengan penuh hikmat. Mulutnya mengeluarkan pengajaran-pengajaran hikmat, sehingga anak-anaknya menjadi orang berhikmat, anak-anaknya menjadi orang-orang cerdas. Karena wanita atau ibu di rumah tangga tersebut adalah ibu yang mampu mengekang lidahnya, yang mampu menjaga perkataan-perkataannya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata bijak, kata-kata pengajaran, kata-kata hikmat. Saudara, bagaimana dengan wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini? Adakah saudara wanita-wanita yang sanggup mengekang lidah saudara? Karena itu satu tugas yang sangat berat bagi para perempuan. Mampu mengekang lidah, mampu menjaga perkataan dengan bijak. Mulutnya bukan mulut yang kotor, mulutnya bukan mulut yang memfitnah, mulutnya bukan mulut yang memperkatakan kata-kata kasar, tapi mulutnya mulut yang penuh dengan kata-kata bijak, dan mulutnya adalah mulut yang bersumber pengajaran-pengajaran kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang bijak dan cerdas. Lalu kemudian, saudara, ayat 27 dikatakan, ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Wanita hebat, wanita bijak adalah wanita yang sanggup memperhatikan dan mengawasi keluarganya, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang baik, keluarga yang bisa diatur dengan baik, keluarga yang terawasi karena ada seorang wanita hebat yang mengawasi keluarga tersebut. Dan kemudian, saudara, yang terakhir, ayat 29 dikatakan bahwa banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Seorang wanita hebat adalah wanita yang punya nilai plus, punya nilai tambah. Dia melebihi dari wanita-wanita yang lain.
Dia lebih baik dari semua wanita baik yang lain. Dia lebih bijaksana dari semua wanita yang lain. Dia lebih takut akan Tuhan daripada semua wanita yang lain. Artinya, dia adalah seorang wanita yang punya nilai lebih. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara adalah wanita-wanita bijak? Wanita-wanita cerdas, wanita-wanita takut akan Tuhan, yang kebijakan saudara, kecerdasan saudara, takut saudara akan Tuhan melebihi daripada semua yang lain. Wanita hebat punya nilai plus dalam hidupnya daripada semua wanita yang lain. Maka dengan demikian saudara, firman Allah berkata, ayat yang ke-31, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Akan ada hasil dari apa yang dia kerjakan, bahkan dia akan mendapat pujian dari apa yang dia kerjakan ketika dia menjadi wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, jadilah saudara wanita-wanita hebat yang takut Tuhan, yang menjadi pendorong kesuksesan suami, yang mampu menjaga lidah dan perkataan, mengawasi keluarga, dan menjadi wanita yang memiliki nilai plus melebihi daripada wanita-wanita yang lain dalam semua hal. Puji Tuhan saudara, maka saudara akan menerima upah dari segala jerih lelah saudara, dan saudara akan mendapat pujian. Jadilah wanita-wanita hebat. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Berkati mereka Tuhan, lawat mereka, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka. Untuk mereka menjadi wanita-wanita hebat, tanamkan firman-Mu dalam hidup mereka supaya firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.